Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat keren dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya hapus riwayat penelusuran di Google Chrome ya. Untuk yang belum tahu caranya, yuk kita simak videonya berikut ini. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Di sini saya menggunakan handphone Xiaomi ya. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan apabila teman-teman menggunakan merek yang lain ya. Yang harus pertama kali dilakukan yaitu silakan teman-teman buka terlebih dahulu Google Chrome-nya. Selanjutnya silakan teman-teman klik titik tiga di posisi kanan paling atas ya. Selanjutnya silakan teman-teman pilih yang namanya history. Di sini kan banyak ya teman-teman ya riwayat penelusuran kita ya. Baik, selanjutnya silakan teman-teman klik hapus data penjelajahan. Nah, di sini terdapat beberapa list ya, history penjelajahan dan sebagainya ya. Selanjutnya silakan teman-teman hapus data. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.